Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Baraya Tani TV Apa kabar teman-teman Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat Hari ini saya berada di kebun 3 dengan usia tanaman 58 hari setelah tanam Kondisinya seperti ini ya Di sini kondisi cuaca mendung dan gerimis dan hari ini sebenarnya jadwalnya penyepreyan perangsang bunga dan buah ya melebatkan bunga dan merangsang buah supaya besar ya dan seperti terlihat di sini teman-teman bisa menyaksikannya ya untuk bunga sudah mulai banyak dan mekar juga, ya. Makanya, dalam kondisi sering hujan, kita tetap harus melakukan penyeprayaan nutrisi, ya. Dan insek pungi juga, dan memang untuk di musim penghujan seperti sekarang ini. Kita harus memperketat, dan biaya pun memang harus agak merogoh kocek, ya. Harus agak besar supaya bunga ini tetap menjadi buah, ya. Dan dikhawatirkan nanti. Saya tidak ada waktu untuk membuat video karena membantu menyeprai, ya. Makanya, sekarang walaupun agak gerimis, saya membuat video dulu. Ada beberapa jenis nutrisi untuk... Perangsang bunga dan buah, ya. Yang pertama, saya gunakan kalinet, ya, untuk Penyeperian di hari ini dan selalu di rolling dengan MKP. Untuk kalinet, saya gunakan 30 mili aja untuk 16 liter air ya. Dan juga... Saya gunakan ganda sil B ya untuk memperkuat lagi oh, dari kalinet supaya lebih maksimal ya karena memang ini musim hujan bisa teman-teman lihat juga ini hujan udah agak deras ya dan juga saya gunakan meroke SLP ya mereka meroke, meroke SOP itu kandungannya kalium Sangat penting sekali untuk diperbanyaknya kalium di musim hujan supaya membantu bunga itu menjadi buah gitu. Kalaupun tidak ada serangga yang membantu pembuahan ya dengan banyaknya kita menyeprei kalium dan juga fosfatnya ya. Itu bisa membantu pembuahan, ya. Ini sudah mulai deras. Sekarang kita akan lihat nutrisi yang digunakan hari ini, ya. Walaupun tidak eh, berlangsung untuk penyepreian ya. Nanti, kalau sudah rendah hujan, baru. Saya akan lakukan penyepreian. Ini terlihat teman-teman ya, hujan sudah mulai deras ya. Inilah kondisi tanaman di sini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-teman tani dimanapun berada. Semoga video yang ada di baraya tani menjadikan bermanfaat ya. Dan untuk merangsang bunga dan buah memang sangat penting sekali ya. Ini tangkinya sudah siap ya untuk penyepreian tetapi karena kondisinya hujan kita istirahat dulu. Dan sambil menunggu hujan reda, saya akan memperlihatkan amunisi penyepreian hari ini. Mudah-mudahan ada waktunya ya dan hujan pun reda. Nah ini Yang tadi sudah saya jelaskan Saya Untuk penyeprean hari ini Menggunakan kalinet ya Dan Sering di rolling dengan MKP ya Supaya tidak terlalu berat Yang namanya petani ya Perlu menghemat juga Ini Untuk kalinet dilakukan aplikasi empat hari sekali atau lima hari sekali ya kalau musim hujan begini harus agak dipadatkan ya kalau musim kemarau bisa seminggu sekali untuk penyepreannya ini 30 mili fosfatnya 12,33 kaliumnya 13 terus boronnya 1,6 ya ini sangat bagus sekali untuk Pertumbuhan buah dan merangsang bunga juga supaya menjadi buah, ya, dan boronnya juga sangat bagus sekali, ya. Dan juga, saya perkuat dengan ganda silbe, ya, karena musim hujan begini harus lebih kuat lagi untuk buah, ya ini saya berikan 2 sendok saja per 16 liter air ini tapi tidak terlalu sering untuk ganda silbe hanya sesekali saja ya dan sampai hari ini baru satu kali dua dengan sekarang ya untuk ganda silbe nah ini saya gunakan meroke SOP ya kaliumnya 52% dan sulfurnya sulfat ya 18% ini. Sangat bagus sekali untuk pembuahan ya, untuk bunga menjadi buah. Sangat penting sekali di musim hujan. Memang biaya kita agak lumayan tinggi ya untuk eh, BOP-nya tapi ya memang harus dijalani supaya tidak terlalu bunga rontok ya. Selain kita perkuat di kalsium juga. Untuk musim hujan ini, saya sering lakukan kalsium itu di tunggal saja. Ini diberikan dua sendok saja ya untuk 16 liter air. Dan meroket SOP pun sesekali saja e, diaplikasikannya. Dimana kalau pas waktunya nyeprai, e, kemarinnya habis hujan nah itu kita sertakan untuk meroke SOP ya ini nah ini yang selalu saya gunakan koper WP ya di musim hujan sangat penting sekali dan ada silika juga terus ini untuk pelindung perekat dan juga untuk mencegah dari patek bercak daun gitu ya karena kalau pakai koper WP ini daun itu seperti daun talas ya itu kalau terkena hujan atau embun itu dia tidak terlalu tersimpan di daun ataupun di ujung buah ya yang sangat bahaya itu kalau musim hujan kalau buah itu terdampak dari patek itu karena memang keasaman juga Tinggi gitu, kalau musim hujan. Nah, ini nih, ini yang bisa membantu untuk mencegah keasaman daun dan juga eh, buah. Ya, dari terkenanya sering hujan, ini sangat bagus sekali dan menghindari dari jamur-jamuran. Ya, yang mengakibatkan patek terus patah ranting, terus juga bercak daun atau busuk daun, dan juga. Busuk batang ya, ini dengan ini bisa dicegah gitu. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu lebih susah untuk mengobati, dan untuk di musim hujan, saya selalu pakai perekat ya. Ini perekat penembus supaya eh, tidak hilang begitu terkena hujan, dan itulah ya untuk penyiraman hari ini dan sambil menunggu hujan. Dan tanaman pun alhamdulillah seperti teman-teman lihat semakin tinggi, berbunga lebat dan berbuah juga besar-besar dan panjang-panjang ya. Dan di paritas Maruyung dan Absolut 69 di bawah pun sudah mulai ada yang berbuah ya. Mudah-mudahan dengan harga yang bagus masih bisa Terjual ya, ini kebagian harga bagus. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai di sini, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.